Kementerian Hukum dan HAM berhasil menangkap tersangka kasus pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa yang menjadi buronan selama 17 tahun. Kini pemerintah diminta melanjutkan perburuan menangkap tersangka koruptor lain yang buron dan bersembunyi di sejumlah negara meskipun tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Singapura menjadi salah satu destinasi favorit para tersangka korupsi untuk bersembunyi dari jeratan hukum tanah air. Sanggupkah pemerintah menangkap para buronan kelas kakap kasus korupsi di negara tetangga yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan kita? Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Pak Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Selamat malam Pak Hikmahanto. Selamat malam. Dan ada Mas Adnan Topan Husodo, Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW. Selamat malam, Mas Adnan. Selamat malam, Mbak Rifana. Oke, langsung saja saya mau ke Mas Adnan terlebih dahulu. Setelah 17 tahun buron, Kemenkumham berhasil menangkap MPL Maria Pauline Lumowa di Serbia. Apakah ini suatu titik terang, Mas Adnan, untuk bisa menangkap koruptor lain yang buron di luar negeri? Ya, sebelum menjawab itu ya Mbak ya, saya pengen luruskan sedikit ya. Yang menangkap itu adalah otoritas Serbia ya, bukan pemerintah Indonesia, bukan penegak hukum Indonesia. Okay. Akan tetapi kemudian melalui sebuah rangkaian komunikasi diplomatik, maka kemudian tersangka ini bisa dibawa ke Indonesia. Tentu ini tidak dengan mudah kemudian kita simpulkan bahwa upaya-upaya untuk mencari tersangka-tersangka korupsi atau kejahatan kerah putih lain yang sudah lari dan kabur ke luar negeri atau bahkan menjadi warga negara asing, itu akan dengan mudah dilakukan. Okay. Karena upaya-upaya serupa sudah pernah ya dicoba dilakukan dengan berbagai macam jargon, termasuk pembentukan tim pemburu koruptor yang itu telah dibentuk beberapa kali. Dalam periode-periode sebelumnya itu juga tidak berhasil membawa mereka-mereka yang sudah lari. Bukan hanya fisiknya yang lari, akan tetapi juga aset dari hasil kejahatannya itu juga lari ke luar negeri. Okay. Nah, saya kira aspek kebetulan atau faktor kebetulan itu juga perlu kita hitung sehingga kita tidak terlalu memberikan harapan ya yang cukup besar bagi masyarakat, akan tetapi kemudian akan kembali ke kekecewaan begitu. Jadi saya kira pada konteks ini kita harus menunggu apa gebrakan pemerintah ya dalam kaitannya dengan upaya yang terkait dengan pemberantasan korupsi atau penegakan hukum yang itu dilakukan terhadap mereka-mereka yang menjadi aktor intelektual dari pembobolan kekayaan negara atau keuangan negara. Okay. Ya, Mas Adnan, tapi ini penangkapan ataupun membawa pulang tersangka yang sudah buron selama 17 tahun, MPL Maria Pauline Lumowa ini kemudian terjadi di tengah-tengah mencuatnya ataupun disorotnya keluar masuknya Joko Chandra ke tanah air. Ini suatu kebetulan atau bagaimana, Mas? Nah, itu dia. Itu juga kan satu kasus lain yang juga harus kita jadikan sebagai pertimbangan untuk menilai apakah pemerintah sebenarnya serius di dalam upaya membawa atau menangkap mereka-mereka yang sudah lari. Okay. Ya. Kalau melihat dari kasus Joko Chandra kemarin, itu jelas adalah tamparan bagi pemerintah Indonesia. Okay. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah dipidana oleh Mahkamah Agung dalam sebuah kasus korupsi, kemudian sudah menjadi warga negara asing, itu tiba-tiba dengan sangat mudah masuk ke Indonesia, mondar-mandir, dan bahkan mendapatkan KTP untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Jadi saya kira karena ada tamparan keras itu, tiba-tiba muncul soal kasus Maria ini, maka seakan-akan kasus Joko Chandra ini juga akhirnya terkubur, tertutup begitu. Dan kalau kita lihat proses dari penelusuran untuk mengetahui siapa yang dianggap bertanggung jawab terhadap lolosnya Joko Chandra bisa mondar-mandir masuk ke Indonesia, itu kan sekarang baru pada level yang paling rendah. Yeah. Pak Lurah yang sedang diperiksa begini ya. Yeah. Padahal ini kan nggak mungkin, Pak Lurah ini kan di ujung. Mereka-mereka yang bertanggung jawab itu ada di level atas gitu ya, yang punya akses, yang bisa membuka akses, karena orang yang masuk ke Indonesia itu pasti akan diperiksa dengan ketat lewat mekanisme pemeriksaan di imigrasi begitu. Jadi saya kira pada situasi seperti ini masyarakat juga sebenarnya semakin pintar, semakin cerdas, mereka bisa menilai apakah pemerintah itu serius sebenarnya.
ini kita belum bicara soal aset recovery-nya, ya. Bicara soal bagaimana dana yang 1,7 triliun itu bisa di recovery lewat apa yang kita bisa lakukan setelah Maria ini ditangkap, meskipun saya sendiri agak pesimis dalam soal itu karena ini sudah 17 tahun. Oke, nanti kita bicara soal perampasan asetnya ataupun aset recovery-nya, Mas. Nanti kita akan sampai di situ. Tahan dulu, Mas Adnan. Saya mau tanya ke Prof. Hikmahanto. Prof, tadi Mas Adnan sudah mengatakan bahwa tidak mudah menangkap tersangka buron di negara-negara lain, dan apa yang terjadi pada Maria Pauline Lumowa ini merupakan ada aspek kebetulan di sana. Apakah kemudian pendekatan diplomasi yang dilakukan selama hampir satu tahun antara pemerintah dengan pemerintah kita dengan pemerintah Serbia itu memang betul-betul terjadi begitu, Prof? Tidak mudah begitu menangkap buron-buron koruptor di negara-negara lain begitu? Ya, prinsipnya gini. Pertama adalah kita bisa seperti sekarang pasif. Lalu kemudian nanti ditemukanlah apa namanya pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap tindakan apa pelarian gitu ya di suatu negara melalui otoritas di biasanya di imigrasi kebandaraan. Nah, cara yang kedua adalah yang kita proaktif kalau misalnya mau ya, tapi itu harus berbiaya gitu ya. Jadi misalnya kita menggunakan jasa detektif swasta. Itu bisa dilakukan seperti itu, di mana si detektif ini akan mencari orang-orang dia akan kira-kira berada di mana. Tapi detektif ini ya beroperasi secara internasional. Setelah mendapatkan informasi itu, kemudian bisa diserahkan kepada pemerintah Indonesia, lalu pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah di mana yang bersangkutan ini bermukim. Yang ketiga adalah seperti yang dilakukan oleh Israel melalui intelijennya, itu ketika mencari orang-orang Jerman yang bertanggung jawab pada masa Nazi gitu ya. Karena mereka ke berbagai negara, lalu kemudian intelijen Israel yang bergerak dan mencari tahu keberadaan sampai bertahun-tahun. Tentu sekali lagi yang nomor 2 dan 3 ini berbiaya. Kalau yang pertama itu ya tadi, karena pasif jadi pas kebetulan ada penangkapan karena ada di dalam red notice, lalu kemudian dilakukanlah penahanan terhadap yang bersangkutan, lalu otoritas kita datang. Okay. Ketika otoritas kita datang, dugaan saya, mereka ini, si Maria Pauline ini melakukan upaya hukum di Serbia. Untuk supaya otoritas di Serbia tidak menyerahkan kepada otoritas Indonesia. Ingat pada waktu kasus Hendra Raharja, meskipun kita sudah punya perjanjian ekstradisi dengan Australia, Hendra Raharja melakukan hal yang sama. Dia melakukan upaya hukum ke pengadilan di Australia, dan pengadilan memerintahkan kepada otoritas di Australia, eksekutifnya, untuk tidak mengirim ke Indonesia. Dan itu akhirnya memang tidak dikirim. Jadi memang ada upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Maria Pauline. Lalu kemudian ini yang harus dilawan, tetapi dilawan bukan oleh pemerintah Indonesia, harus oleh otoritas di Serbia. Nah, pemerintah Indonesia hanya bisa memberikan amunisi, karena ini nanti otoritas Serbia yang berhadapan dengan pengacaranya Maria Pauline. Tapi saya sendiri tidak tahu persis ya kronologinya seperti apa, tapi kira-kira itulah gambaran yang apa namanya, tadi kalau misalnya Pak Menteri Hukum dan HAM menganggap bahwa ini kesulitan yang kita temui begitu. Prof, tapi kan Serbia dan juga pemerintah kita, Indonesia dan juga Serbia tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Namun akhirnya pemerintah Serbia mau menyerahkan Maria Pauline Lumowa kepada pemerintah kita tanpa adanya perjanjian ekstradisi. Apakah kemudian itu merupakan balas budi atau memang ada pendekatan diplomasi atau seperti apa sih, Prof? Anda melihatnya? Jadi pasal 2 ayat 2 perjanjian undang-undang perjanjian ekstradisi kita memang memungkinkan, tidak ada masalah. Jadi bisa tanpa perjanjian ekstradisi kita meminta atau kita diminta, tidak ada masalah itu. Ambil contoh dengan Amerika Serikat, ada David Nusawijaya. Itu juga diserahkan oleh Amerika Serikat meskipun kita tidak ada perjanjian ekstradisi. Jadi itu bisa. Nah, yang penting adalah apakah ada kepentingan dari Amerika terhadap kita dan kita terhadap Amerika. Dalam hal ini juga kepentingan Serbia terhadap Indonesia, Indonesia terhadap Serbia. Nah, yang saya pahami bahwa ada warga negara Serbia yang lari ke Indonesia dan otoritas Serbia menghendaki yang bersangkutan untuk menghadapi proses hukum di Indonesia.
Nah, okay. Itu yang kita gunakan sebagai bargaining position. Kita sudah menyerahkan dia. Nah, sekarang kita butuh Maria Pauline yang tertangkap atau ditahan di bandara di Serbia. Oke. Okay. Kita sekarang minta. Nah, itu jadi kepentingan dengan kepentingan itu di barter. Okay. Sama ketika kita dengan Amerika Serikat, David Nusawijaya, itu kita dapat. Tapi Amerika meminta supaya kita konsisten memerangi terorisme di Indonesia. Oke, okay, nanti gitu. Ya, oke okay, nanti kita akan tanya setelah ini ke Mas Adnan. Mas Adnan, dari data ICW saya dengar masih ada puluhan buron koruptor yang berada di negara lain, terutama di negara-negara tetangga seperti Singapura. Ada berapa dan kenapa Singapura menjadi destinasi favorit para buron koruptor? Kita akan bahas usai jeda CNN Indonesia Prime News. Segera kembali, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Maria Pauline Lumoa sempat melarikan diri ke Singapura sebulan sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Pelarian ke Singapura tidak hanya dilakukan Maria, sejumlah tersangka kasus korupsi dan penipuan kerap menjadikan Singapura sebagai tempat pelarian yang aman. Singapura tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata favorit masyarakat Indonesia. Negara satu ini juga menjadi tempat aman bagi para buron Indonesia untuk bersembunyi. Sejumlah tersangka kasus korupsi dan penipuan tercatat kerap melarikan diri ke Singapura. Salah satunya tersangka kasus pembobolan kas BNI senilai 1,7 triliun rupiah, Maria Pauline Lumoa. Maria melarikan diri ke Singapura pada September 2003, sebulan sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada Oktober 2003. Sebelumnya ada nama Syamsul Nur Salim, tersangka kasus korupsi BLBI Bank Dagang Negara Indonesia. Syamsul diketahui berada di Singapura pada tahun 2019. Kemudian di awal tahun ini ada politikus PDIP Harun Masiku, tersangka dugaan suap penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Harun diketahui bertolak ke Singapura pada 6 Januari lalu. Singapura menjadi tempat favorit para buron dikarenakan tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Sehingga Indonesia tidak bisa meminta Singapura menyerahkan orang yang tersangkut perkara hukum di Indonesia dan kemudian kabur ke Singapura. Indonesia dan Singapura sebenarnya telah merintis perjanjian ekstradisi sejak 1972, namun pembahasannya baru dimulai pada 2004. Kemudian pada 2007, kedua negara baru menandatangani perjanjian, namun hingga saat ini belum diratifikasi. Dan kita lanjutkan dialog kita kembali dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Mas Adnan Topan Husodo, Koordinator ICW, dan Prof. Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Tadi sebelum break saya sudah tanya, Mas Adnan, dari data ICW ada berapa buron koruptor yang berada di luar negeri saat ini dan destinasinya bersembunyi paling banyak di mana? Apakah memang betul di Singapura, negara tetangga kita, Mas Adnan? Ya, kalau dari data yang kami collect ya, itu ada sekitar 54 terdakwa, tersangka, terpidana kasus korupsi yang telah melarikan diri ke luar negeri. Akan tetapi dari 54 itu beberapanya sudah berhasil ditangkap kembali oleh penegak hukum, khususnya oleh KPK ya, di periode-periode sebelumnya. Nah, dari data itu juga kita mengidentifikasi negara tujuan utama dari para tersangka ini atau terdakwa atau terpidana ini di mana. Memang benar bahwa Singapura adalah daerah atau wilayah yang menjadi tujuan utama dari para pelarian ini. Bukan hanya untuk bersembunyi, akan tetapi juga untuk menempatkan aset-aset mereka di sana. Jadi saya kira kalau kita melihat Singapura, ada satu istilah yang sangat terkenal yang disebut sebagai Singapura Paradox. Kenapa disebut sebagai Singapura Paradox? Karena Singapura ini kalau dilihat dari indeks persepsi korupsinya, dia itu skornya 85, nomor 3 di dunia sebagai negara yang dianggap paling bersih. Tapi pada saat yang sama, Singapura juga dikenal sebagai negara yang sangat longgar ya terhadap investasi-investasi yang sumbernya itu berasal dari tindak kejahatan.
Nah, salah satunya adalah korupsi. Nah, kenapa begitu? Karena memang secara ekonomi Singapura ini kan sebagian besar bisnisnya di sektor finansial ya. Hmm. Nah, investasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Singapura. Nah, oleh karena itu perlindungan terhadap investor itu adalah sesuatu yang utama. Okay. Jadi dalam konteks itu kita melihat Singapura memang bersih untuk dirinya sendiri. Artinya jika ada masalah korupsi di Singapura, penegakan hukumnya akan sangat keras. Okay. Tapi mereka tidak terlalu concern dengan masalah-masalah korupsi yang terjadi di negara lain. Meskipun dalam catatan kita ada beberapa keberhasilan ya kerjasama antara penegak hukum Indonesia dengan Singapura yang berhasil kemudian membawa beberapa orang yang sebenarnya menjadi DPO begitu. Okay. Ya kan, tetapi ini bukan yang kelas besar yang seperti Samsul Nur Salim yang saat ini juga masih jadi DPO KPK, itu mungkin akan sangat sulit mengingat investasi Samsul Nur Salim di Singapura yang sangat besar begitu ya. Jadi saya kira ada kepentingan-kepentingan itu di Singapura yang membuat upaya-upaya perjanjian kerjasama atau kemudian pengembalian para tersangka kasus korupsi ini ke Indonesia menjadi lebih rumit dilakukan. Nah, tetapi saya kira usaha-usaha yang pernah berhasil itu semestinya menjadi salah satu best practices untuk bagaimana kita bisa mendekati, kemudian mempengaruhi, serta berdialog dengan pemerintah Singapura, dengan aparatur penegak hukum di Singapura agar ya beberapa orang yang memang menjadi permanen resident atau bahkan berganti kewarganegaraan di sana ya bisa dikembalikan untuk diproses secara hukum di Indonesia. Ya, Mas Adnan, artinya memang pemerintah Singapura sengaja memberikan suaka kepada mereka buron-buron koruptor yang memberikan devisa sangat besar, menanamkan aset-asetnya di Singapura begitu, Mas Adnan? Saya kira begitu ya, karena ada beberapa kajian juga yang secara global menghitung, ya ini memang perhitungan kasar ya, investasi di Singapura yang berasal dari dana-dana yang tidak jelas itu bisa mencapai 20%. Okay. Jadi kalau kemudian Singapura sangat murah hati ya begitu untuk kemudian mengembalikan semua pelaku tindak kejahatan ke negaranya masing-masing dan itu konsekuensinya adalah aset yang mereka sudah tanam di Singapura juga harus ditarik. Okay. Ya saya kira itu adalah sebuah goncangan ekonomi buat Singapura gitu. Okay. Jadi ada situasi seperti itu dan ya bagaimanapun masing-masing negara punya kepentingan, masing-masing negara punya urusannya sendiri-sendiri. Meskipun kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi juga sudah diatur, terutama dalam konvensi PBB anti korupsi. Okay. Prof Hikmahanto, Prof tadi sudah dikatakan oleh Mas Adnan bahwa Singapura ini sangat murah hati dari 54 buron koruptor yang saat ini berada di luar negeri. Kebanyakan mereka kemudian menjadikan Singapura menjadi destinasi favorit karena mereka memberikan devisa dengan menanamkan aset-asetnya di negara Singapura itu. Apakah kemudian berkaca pada pengalaman berhasil memulangkan Maria Pauline Lumoa, perjanjian ekstradisi meskipun tidak ada antara Serbia dan juga Indonesia, ini bisa terjadi antara Indonesia dengan Singapura mengingat banyak sekali buron-buron koruptor kita yang bersembunyi di sana, Prof Hikmahanto, seperti Samsul Nur Salim, kemudian Joko Chandra, dan kemudian Sujiono Timan, begitu? Sebenarnya bisa saja, nggak ada masalah. Jadi kemarin itu kalau saya tidak salah, setahun dua tahun yang lalu ada satu orang yang buron itu dibawa pulang oleh otoritas kita bekerja sama dengan otoritas Singapura. Itu contohnya ya. Okay. Memang kalau misalnya Singapura sih mereka tidak pretensi untuk melindungi para pelaku kejahatan. Mereka akan mengatakan sebenarnya saya tidak mempermasalahkan asal uang itu dari mana. Hmm. Nah, tapi kalau sekarang mereka sudah menerapkan know your customer, FIU dan lain sebagainya, dan terutama sekali untuk menghilangkan persepsi dari publik Indonesia yang mengatakan bahwa Singapura ini sebagai tempat pelarian, sehingga mereka mau bekerja sama dengan otoritas kita sebenarnya. Misalnya Gayus Tumbuhan gitu ya, itu dikembalikan juga dalam konteks kerjasama antara otoritas kita dengan otoritas di Singapura. Tapi juga yang harus kita pahami begini, kalau kita minta bahwa si X itu ada di Singapura,
alamatnya itu di mana? Nggak mungkin polisi Singapura itu ngubuk-ngubuk seluruh Singapura untuk kepentingan Indonesia. Sama seperti kita diminta misalnya, tolong ya si X itu ada di Indonesia. Indonesianya di mana? Indonesia luas. Ya, jangan kemudian kita berpikir bahwa, oh itu di Indonesia pasti ada di provinsi ini langsung diambil. Nggak bisa seperti itu. Nah, Singapura juga dia akan mengatakan, kalau misalnya polisi saya disuruh seperti itu, padahal yang bayar polisi saya itu warga negara saya. Buat apa? Padahal dia nggak punya ada kepentingan terhadap si pelaku ini. Nah, biasanya kalau ketahuan itu ketika si pelaku atau buron ini, dia kan biasa tidak bisa betah di Singapura, ya kan? Dia akan pergi ke suatu negara lain. Okay. Atau misalnya Maria Pauline, dia berdomisili di Belanda. Kalau Belanda kita minta, Belanda bilang, oh saya nggak bisa, karena ketentuan ekstradisi saya, undang-undang ekstradisinya, tidak membolehkan orang warga negara sendiri diserahkan. Sama seperti di undang-undang ekstradisi Indonesia juga seperti itu. Kalau warga negara tidak boleh kita serahkan, gitu ya, kecuali ada hal-hal tertentu. Nah, tapi kita harus tunggu sampai si Maria Pauline ini keluar dari Belanda, masuk ke Serbia. Nah, yang penting adalah nama-nama mereka ada di red notice. Jadi akan terdeteksi ketika mereka keluar dan masuk. Jadi paspor itu akan kelihatan di imigrasi, di layarnya orang ini dicari. Nah, kalau mau lebih efektif, saya tadi katakan harus meng-hire, menyewa detektif swasta. Bilang, saya butuh si ini. Nanti dia akan mencari apakah lewat, pastilah komunikasi sama orang di Indonesia dan lain sebagainya, sehingga sampai ketemu. Nah, kalau ketemu, itu alamatnya di mana? Nah, nanti dikasih tahu ke otoritas di mana dia bermukim, tolong si ini, tolong dicokok misalnya gitu ya, ditangkap, terus kemudian di-handing over. Tapi kembali lagi, yang bersangkutan bisa juga melakukan upaya-upaya hukum yang ada di negara tersebut begitu. Oke, nanti kita akan bahas setelah ini bagaimana dengan recovery asetnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adnan. Apakah kemudian dengan memulangkan buron koruptor, otomatis pemerintah kita bisa mendapatkan aset-aset mereka yang sudah tertanam di luar negeri? Kita akan bahas usai jeda CNN Indonesia Prime News. Segera kembali, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Mas Adnan Topan Husodo, Koordinator ICW, dan Prof. Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Mas Adnan, tadi Anda sudah menyebutkan soal dan juga mendorong Kemenkumham untuk bisa melakukan recovery aset terhadap aset-asetnya Maria Pauline Lumowa. Apakah kemudian ini bisa terlaksana mengingat kita tidak punya rancangan undang-undang perampasan aset yang saat ini masih dibahas di DPR? Apakah kemudian recovery aset itu bisa dilakukan untuk kasusnya Maria Pauline ini, atau berkaca ke buron-buron koruptor yang sebelumnya, mereka bisa dibawa pulang tapi asetnya juga tidak bisa dikembalikan begitu ke pemerintah? Ya, Mbak. Memang untuk kinerja perampasan aset ya, secara umum dari aspek penegakan hukum kasus korupsi sendiri, kita cenderung sangat rendah ya. Bisa dibilang buruk ya. Karena kalau dari kajian kami di tren vonis kasus-kasus korupsi secara periodik, kita melihat dari total kejahatan korupsi setiap tahun yang terjadi di Indonesia saja, itu untuk aset recovery-nya hanya sekitar 4% dari total kerugian negara. Nah, itu salah satunya karena aparat penegak hukum tidak menggunakan perangkat-perangkat undang-undang yang tersedia untuk menjerat mereka. Salah satunya dengan menjerat melalui Undang-Undang Pencucian Uang. Okay. Nah, ketika ini tidak dilakukan, maka ya yang ada di yang tersedia di dalam Undang-Undang Tipikor itu kan hanya uang denda dan uang pengganti. Yang nilainya itu tidak seberapa. Nah, oleh karena itu memastikan bahwa penggunaan Undang-Undang TPPU untuk menjerat pelaku korupsi adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan efektivitas aset recovery. Nah, akan tetapi dalam konteks kasus-kasus kejahatan korupsi yang pelaku dan asetnya sudah di luar negeri, tentu harus ada upaya-upaya lain.
Nah, salah satu yang bisa kita gunakan sebenarnya adalah melalui mekanisme kerjasama internasional yang payungnya sudah tersedia dalam Konvensi PBB Anti Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption. Okay. Ada lagi inisiatif-inisiatif yang dibangun oleh misalnya Bank Dunia lewat STAR Inisiatif yang telah terbukti berhasil misalnya mengembalikan aset korupsi dari Marcos, mantan Presiden Filipina, yang kira-kira persentasenya itu bisa mencapai 40%. Jadi sebenarnya masih ada juga perangkat-perangkat lain yang bisa kita manfaatkan. Akan tetapi kalau tadi saya melihat dari konferensi persnya Kabareskrim yang sekarang ini baru akan memulai menyelidiki dan mengusut aset Maria, saya kira sudah sangat terlambat. Ini kan sudah 17 tahun ya. Tahun 2004 kami sudah melakukan investigasi untuk melihat apakah aset dari Maria yang diklaim itu dapat menjadi pengganti dari kerugian atas kejahatan korupsi ini, ternyata kan kami cek itu asetnya bodong gitu ya. Okay. Jadi saya kira usaha-usaha ini memang sangat berat apabila tidak dilakukan secara paralel dengan upaya penegakan hukum yang telah dilakukan di awal. Kalau dia ada di ujung, Mbak, ini akan sangat berat. Apalagi aset ini kan sifatnya cair ya. Dia bisa berubah bentuk dalam periode yang sangat cepat, singkat begitu. Dan bisa juga dengan sangat cepat beralih dari satu tempat ke tempat lain. Jadi saya kira justru di awal kita harus bisa memberikan barikade ya bagi kemungkinan-kemungkinan aset itu bisa dilempar, bisa diubah. Bisa kemudian ditransfer ke negara lain, karena kalau sudah berpindah ke negara lain, pekerjaan kita menjadi lebih berat. Oke, Prof. Hikmahanto, apakah kemudian negara-negara yang mendapatkan aset-aset dari buron-buron koruptor seperti Maria Pauline ini, akan mereka susah begitu menyerahkan asetnya kepada pemerintah Indonesia? Pertama kita harus lihat dulu sama Maria Pauline ini, apakah dia mau secara sukarela menyerahkan atau tidak. Ya kan, itu yang pertama. Kalau mereka tentu ini kalau misalnya mau menyerahkan secara sukarela itu harus ada kolaborasi dari yang bersangkutan. Karena begini kalau di Amerika misalnya itu bisa dibargain, kamu saya kasih hukuman yang lebih rendah, tapi kamu kembalikan aset. Misalnya begitu ya. Tapi kan di Indonesia kita tidak punya sistem yang seperti itu. Nah, tetapi bisa saja kalau misalnya hakim mengatakan bahwa sebelum diputus, dia sudah mengembalikan aset-asetnya dan kemudian akan diringankan. Bisa saja seperti itu. Tapi kembali kepada sistem peradilan di Indonesia. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah orang kalau melarikan aset, itu dia akan memindah tangankan. Jadi nggak atas nama dia. Ada yang namanya nominee, ya, orang yang dimanfaatkan namanya. Okay. Di layering, gitu kan. Lalu kemudian mungkin saja aset itu tidak dilarikan di satu tempat, tapi di berbagai tempat. Lalu juga aset itu dirubah dengan produk-produk mulai dari asuransi dan lain sebagainya. Okay. Nah, kalau misalnya di kita, di Indonesia, RUU perampasan aset masih belum jadi, sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada kaitannya. Karena apa? Karena kan pakai undang-undang di negara di mana aset itu berada. Ya? Dan negara yang katakanlah aset itu berada, dia akan bilang, mana putusan pengadilan? Sudah berkekuatan hukum tetap atau belum? Okay. Lalu kalau misalnya sudah berkekuatan tetap, nanti dicari atas nama dia ada nggak? Kalau tidak ada, ya nggak bisa diambil begitu saja. Kalau udah atas nama orang, pertanyaannya atas nama orang itu dilakukan kapan dan lain sebagainya. Nah, itu negara-negara tersebut, itu biasanya mereka takut digugat oleh mereka-mereka yang punya aset. Mungkin saja bukan atas nama MPL gitu ya, tapi orang lain. Okay. Kalau mereka mengambil begitu saja, itu kan mereka digugat. Sementara pemerintah Indonesia apa akan membiayai kalau mereka digugat? Kan tidak. Okay. Jadi mereka juga hati-hati. Prof, tapi apakah itu hanya terjadi di negara-negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan kita atau di negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi itu tidak bisa dilakukan untuk perampasan aset? Bisa dilakukan. Perjanjian ekstradisi itu kan mengenai orangnya. Kalau mengenai asetnya itu harus pakai namanya perjanjian MLA. Legal assistance. Tapi
karena hubungan baik, kita juga bisa minta kepada negara yang kita tidak punya perjanjian MLA untuk bisa nggak saya minta ambil, gitu kan? Misalnya saya ambil contoh Swiss. Swiss pada waktu ada isu bahwa Pak Harto melarikan aset-asetnya di Swiss, apa kita punya perjanjian MLA? Nggak ada. Apakah Swiss mau mengentertain ketika Pak Muladi CS datang ke sana untuk mencari aset-aset itu? Iya, dientertain. Karena mereka selain hubungan baik juga tidak mau dipersepsikan oleh warga negara di Indonesia seolah-olah mereka melindungi aset-aset tersebut, begitu ya. Oke. Jadi bisa saja dilakukan seperti itu. Oke, terima kasih sekali Prof. Hikmahanto Juwana atas penjelasannya dan Mas Adnan Topan Husodo atas masukannya tadi, dan semoga kemudian pemerintah benar-benar serius dan juga terus bekerja untuk memulangkan para buron koruptor yang saat ini bersembunyi di luar negeri, namun di sisi lain tidak melupakan untuk segera merampas aset-aset yang sudah ditanam ataupun dialih tangankan di luar negeri sana. Terima kasih sekali Bapak-Bapak, sayang sekali waktu kita sudah habis di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Terima kasih atas waktunya.